Speakernya apa, Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak sekalian, di sesi yang ketiga ya kita bertemu lagi. Tapi sebelumnya karena Pak Ruslan mic-nya sedang ada masalah, sehingga saya mengambil alih untuk membantu. Di sesi yang ketiga ini materi akan disampaikan oleh Bunda Dr. Anda Ida Saifatur Rohma, MPD, ya, Sarjana Matematika ini sebagai instruktur nasional, banyak pengalaman-pengalaman. Kalau saya jelaskan ini membutuhkan waktu lama ini, karena materi sangat singkat dan waktunya singkat. Ya. Kalau materinya sangat padat sekali, banyak yang perlu dibahas ini, apalagi terkait bagaimana dokumen operasional ini. Ini yang paling pokok yang harus besok ya 2 hari ditindaklanjuti oleh lembaga yang ya, sebagai peserta hari ini ya. Nah, kalau tidak paham, nah, nanti tidak bisa membuat nanti, karena di hari di pin kedua nanti akan ada presentasi untuk lebih jelasnya tentang bagaimana penyusunan dokumen satu, dokumen operasional khususnya kurikulum merdeka atau kurikulum KTSP yang rasa merdeka, Bunda ya. Akan dijelaskan. Monggo langsung saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Ida. Silakan, Bunda. Terima kasih. Saya mencoba Pak Ruslan dulu. Pak Ruslan. Tidak bisa ngomong, benar. Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya, Bapak Ibu, masih semangat luar biasa meskipun sampai jam segini tidak ada konsumsi saya lihat di depan mejanya, tetapi semua masih utuh ya, masih bersemangat ya. Saya dengar-dengar Pak Buhadi, saya dengar-dengar semua sangu makanan sendiri-sendiri ya, karena tidak ada panitianya katanya seperti itu. Tapi tidak ada konsumsi, tidak ada panitia, tidak menyurutkan motivasi dari peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini ya Pak. Iya, saya berharap, tapi semangat Bunda, semuanya semangat, ingin tahu, penasaran sekali. Iya, aplaus dulu untuk peserta yang luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Selamat siang-siang wayangan tuh ini. Ya, Bapak Ibu, kiranya materi penutup kali ini ada pengobat kantuk ya, yang barangkali bisa mengobati keingintahuan kita tentang apa yang mesti dilakukan oleh madrasah setelah ada SK Dirjen Pendis turun tentang madrasah yang termasuk piloting kurikulum merdeka. Bagaimana madrasah yang tidak masuk dalam piloting, barangkali ini akan menjadi materi yang menarik bagi kita siang hari ini, supaya selepas dari kegiatan BIMTEK, kita mempunyai gambaran minimal kita bisa merancang apa yang akan dilakukan oleh madrasah pada tahun pelajaran yang akan datang. Saya yakin yang berkumpul pada saat ini adalah kepala madrasah, kemudian ada wakaf kurikulum atau guru yang mewakili tim pengembang kurikulum yang luar biasa, dan di sampingnya juga ada pengawas-pengawas yang siap mengawal madrasah untuk menyongsong kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon host saya diberikan akses untuk share screen. Terima kasih. Materi pada sore hari ini, sudah sore ini ya, tapi rasanya masih rasa pagi karena semua semangatnya masih semangat, semangat pagi. Semangat tidak ada pagi. Semangat sore, semua masih semangat pagi. Saya pagi. Sapa lagi, semangat pagi. Pagi, seger-seger-seger malah ya. Pagi. Ya, Bapak Ibu, dalam rangka persiapan penyusunan dan pengembangan kurikulum tahun 2022-2023
kita melihat kembali ya, dari KMA 347 tahun 2022 tentang IKM ya. Kemarin disampaikan kita sudah menerima sosialisasinya ya, bahwa kurikulum disederhanakan dan bersifat lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah. Jadi jangan berharap untuk kurikulum merdeka ini kita menemukan ke KTSP yang tebalnya seperti kitab suci ya. Insya Allah tidak akan menemukan lagi, karena kurikulum merdeka itu disusun dan disederhanakan dan lebih fleksibel. Maka dari itu nanti kita akan bersama-sama sharing bagaimana menyusun kurikulum operasional madrasah maupun KTSP rasa kurikulum merdeka ya. Kemudian pada KMA 347 di situ pemerintah menetapkan kurikulum minimum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen di situ sudah ditetapkan, namun madrasah masih dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan tentunya sesuai dengan visi, misi, tujuan maupun sumber daya yang tersedia di madrasah masing-masing. Madrasah dan pendidik juga diberikan keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal madrasah. Kemudian fleksibilitas pengorganisasian pembelajaran di sini dilakukan agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta sesuai dengan kecepatan belajar siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan kurikulum merdeka diuji coba sampai tahun 2024. Harapannya secara masif tahun 2024 semua madrasah sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Mohon izin Bunda, ya. Mohon izin, mungkin bisa full screen atau slide show? Oh iya. Ya, yang belakang nggak kelihatan, banyak yang ngapa. Sudah kelihatan? Iya, matur suwun. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa tahun ini baru sedikit yang masuk piloting? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah berkecil hati, yang sekarang masuk piloting pun ini masih harus belajar mandiri sambil menunggu pendampingan yang resmi dari Kementerian Agama. Ya, saya yakin semua sudah bergerak, madrasah sudah bergerak, kepala madrasah, pengawas sudah bergerak, bahkan guru-gurunya sekarang sudah bergerak ya. Maka dari itu tanpa menunggu, Bapak Ibu go, mulai sekarang sudah mulai mempersiapkan, dimulai dari penyusunan kurikulum operasional madrasahnya, termasuk madrasah yang belum masuk piloting. Kebijakan implementasi kurikulum di madrasah, Bapak Ibu, sesuai dengan KMA 347, bahwa strategi penyelenggaraan pembelajaran pada masa pemberlakuan kurikulum merdeka itu diberikan dua pilihan, kan? Yang pertama, madrasah dapat menerapkan kurikulum 2013. Berarti di sini masih menggunakan standar ISI KIKD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun madrasah diberikan wewenang untuk melakukan kreasi, inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di madrasahnya masing-masing. Jadi masih ada kebebasan bagi madrasah yang belum masuk menjadi piloting kurikulum merdeka. Kemudian pilihan yang kedua, madrasah langsung bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan standar ISI dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, terdapat dua pilihan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Ini dapat memilih dua opsi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama, dapat menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misal, bisa menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler, dengan konsekuensi menambah jam pelajaran
atau menerapkan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran. Pilihan yang kedua, menerapkan murni kurikulum merdeka. Bapak Ibu, sesuai dengan Kebijakan Pendis nomor 3811 tahun 2022 tentang madrasah pelaksana kurikulum merdeka, di sini madrasah yang ditunjuk sudah ditetapkan sebagai pelaksana IKMM. Bapak Ibu yang menerima SK bahwa Bapak Ibu termasuk madrasah piloting kurikulum madrasah, ditunggu. Setelah ini akan terbit 6 panduan kurikulum merdeka versi madrasah, ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan panduan-panduan yang sudah beredar Bapak Ibu. Namun di setiap panduan di situ ada kekhasan madrasah yang dituangkan oleh tim supaya kekhasan madrasah kita itu masih nampak, ya. Tidak membingungkan terutama guru-guru PAI. Jadi kalau di panduan yang sudah beredar di situ contoh-contoh biasanya menggunakan pembelajaran umum, mata pelajaran umum, tetapi di panduan-panduan yang disusun oleh Kementerian Agama di sini sudah dimasukkan kekhasan madrasah sehingga contoh-contohnya lebih beragam, ya, akan ditambahkan di situ contoh-contoh pembelajaran PAI. Kemudian prosesnya nanti akan ada pelatihan tingkat nasional, yaitu namanya fasilitator nasional yang nanti bertugas untuk melatih fasilitator provinsi. Nah, fasilitator provinsi akan melatih fasilitator daerah. Disitulah nanti akan ada kerjasama untuk melakukan pendampingan terhadap madrasah yang termasuk piloting. Lantas bagaimana untuk madrasah yang tidak masuk dalam piloting, Bapak Ibu? Ya, madrasah bisa melakukan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Misalkan madrasah masih bisa melaksanakan kurikulum 2013, namun dengan ketentuan, ya, KI, KD, MAPEL selain PAI, Bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KIKD PAI Bahasa Arab ini tetap berdasarkan KMA 183/2019. Kemudian strukturnya untuk kurikulum RA berdasarkan KMA 792/2018. Sedangkan struktur kurikulum MIMTSMA MAK berdasarkan KMA 184/2019. Kemudian guru bisa melakukan pengolahan pembelajaran dengan pembelajaran paradigma baru sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, ini berarti ada muatan-muatan baru nanti yang akan dilakukan oleh guru-guru apabila madrasahnya belum termasuk penerima SK piloting kurikulum madrasah. Jadi ada pembelajaran yang rasa kurikulum merdeka, ya, yaitu pembelajaran paradigma baru yang sudah dijelaskan pada sesi awal tadi. Kemudian guru juga bisa mengatur materi dan membagi waktu pembelajaran menjadi 90% intrakurikuler dan 10% project. Jadi ini kekhasan yang akan kita angkat, ya, sehingga madrasah yang tidak masuk piloting tidak akan ketinggalan. Meskipun masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi ada muatan-muatan yang sudah mulai dilatihkan mulai dari kelas 1, ya, yaitu berupa pembelajaran paradigma baru, kemudian di situ sudah memasukkan proyek, ya, 10% dari kegiatan yang ada di madrasah, pembelajaran yang ada di madrasah. Kemudian madrasah bisa menerapkan proyek penguatan P5 dan P2RA yang bisa dilaksanakan pada kokurikuler atau intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kolaboratif ketiganya dengan tema yang sudah ditentukan oleh madrasah. Dan madrasah juga sudah mulai bisa melakukan asesmen, yaitu asesmen yang dilakukan menggunakan asesmen diagnostik.
Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana proses cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang di madrasah disebut dengan kurikulum operasional madrasah atau KOM, dan bagaimana kita memahami kerangka dasar dari struktur kurikulum merdeka. Barangkali ini akan juga menjadi bekal bagi madrasah yang belum masuk sebagai piloting kurikulum merdeka. Kita tengok dulu Bapak Ibu, kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan nanti oleh satuan pendidikan. Kurikulum ini nanti akan menjadi pedoman dari seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Maka dari itu untuk menjadikan bermakna, kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan nanti harus dikembangkan sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Itu ya. Kemudian, dari mana proses awal kerangka dasar kurikulum? Yang pertama, kita pahami dulu bahwa kerangka dasar struktur kurikulum mulai dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini menjadi rujukan pertama dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam P5 maupun P2RA. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk standar-standar yang paling penting di sini, meskipun semuanya penting, ya, yang harus kita telaah kembali karena ada regulasi-regulasi baru pendukung dari standar nasional pendidikan, yaitu pada perubahan standar kompetensi kelulusan, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian. Dari 4 regulasi perubahan itu mendukung banget, ya, mendukung sekali terhadap apa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Kemudian struktur kurikulum ini sudah disiapkan oleh pemerintah, capaian pembelajaran maupun prinsip pembelajaran dan asesmen ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita nanti pada tataran pelaksanaannya kita tinggal menurunkan dari apa yang sudah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang ingin kita capai, ya, sesuai dengan misalkan pada capaian pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai seperti itu. Kemudian termasuk prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen ini juga sudah disusun sebagai rujukan, ya, dalam penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Dan ini pun tidak hanya bisa diterapkan pada madrasah penyelenggara kurikulum merdeka, tetapi madrasah yang masih menggunakan KTSP 2013 pun sudah bisa mengambil nilai-nilai atau prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Ya. Kemudian proses penyusunan kurikulum, ya. Untuk proses penyusunan kurikulum, Bapak Ibu, karena tadi sudah saya sampaikan, ya, untuk kurikulum fleksibel atau dinamis, jadi satuan pendidikan bisa mengembangkan kurikulum operasional madrasah berdasarkan kerangka dan kurikulum dan sesuai juga dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Bagaimana alur untuk melakukan penyusunan kurikulum operasional madrasah? Yang pertama, perlu dilakukan analisis konteks terhadap karakteristik satuan pendidikan. Nah, ada empat karakteristik yang nanti akan dianalisis sebelum Bapak Ibu untuk menyusun kurikulum operasional madrasah. Nanti saya jelaskan lebih rinci di bagian belakang. Nah, diharapkan apabila satuan pendidikan di situ
belum melakukan analisis dari awal ya. Sekalian kita menyusun analisis Bapak Ibu, meskipun madrasah Bapak Ibu belum masuk kurikulum Merdeka ya, SK Piloting. Tapi kita memulai dari sekarang membiasakan diri. Maka dari itu nanti kita ada bahan ya, bagaimana kita melakukan kreasi dan modifikasi kurikulum 2013 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa yang perlu kita sisipkan dengan tujuan kita membiasakan diri dari sekarang, sehingga nanti pada tahun yang akan datang saatnya tiba Bapak Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka, ada bagian-bagian yang Bapak Ibu sudah konsisten melaksanakan dari tahun sekarang. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, karakteristik guru dan tendik, kemudian karakteristik madrasah, kemudian karakteristik juga yang meliputi tentang kemitraan satuan pendidikan, barulah bisa madrasah dilanjutkan merumuskan visi, misi, tujuan. Tentunya visi, misi, tujuan yang sudah Bapak Ibu susun dari tahun ke tahun perlu disesuaikan dengan hasil analisis konteks terhadap karakteristik satuan pendidikan. Kemudian ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran dalam rangka nanti akan menyusun rencana pembelajaran. Setelah itu dilakukan rancangan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional ke depan supaya kurikulum seiring berjalan tetap terevaluasi, baik evaluasi jangka pendek per semester atau per tahun, atau bisa dilakukan evaluasinya secara jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk merancang pengorganisasian pembelajaran. Ya. Pengorganisasian pembelajaran di sini adalah cara madrasah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pertama, tentang struktur kurikulumnya, yang di dalamnya di sini memuat ada intrakurikuler, yaitu muatan atau mata pelajaran, muatan tambahan lainnya jika ada, yaitu mulok. Kemudian ada proyek penguatan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin, penjelasan tema dan bagaimana mengelola proyek pada tahun ajaran ini. Kemudian ada ekstrakurikuler, ini yang isinya adalah gambaran ekstrakurikuler yang menjadi ciri khas dan selaras dengan pencapaian tujuan dari madrasah. Kemudian ada cara program-program yang harus dikelompokkan di sini Bapak Ibu. Jadi satuan pendidikan atau madrasah boleh memilih cara pengelompokannya, bisa secara tematik, secara mata pelajaran atau secara kombinasi. Kemudian pada pemetaan program dalam satu tahun ajaran harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan boleh memilih cara pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalkan menggunakan kalender pendidikan, atau program tahunan, atau program semester, atau cara pemetaan-pemetaan yang lain yang biasanya dilakukan oleh madrasah. Jadi pembelajaran berbasis proyek nanti sebagai penguatan P5 dan P2RA ini menggunakan 20-30% dari waktu total pembelajaran. Kemudian memecah tujuan dalam aktivitas-aktivitas yang akan dijalankan dalam waktu tertentu, baik per tahun atau per semester, ya, atau catur bulan dan lain-lain, ini satuan pendidikan yang menentukan. Kemudian membuat jadwal harian untuk lingkup kelas. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainuri ya, gambaran pelaksanaan kurikulum Merdeka mulai dari profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin yang akan dibangun karakternya melalui
keseharian dari kehidupan diri setiap individu peserta didik. Melalui apa? Melalui pembentukan budaya di madrasah. Dengan cara menanamkan iklim madrasah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di madrasah. Ini lingkup budaya yang paling besar. Yang di dalamnya akan dikuatkan budaya di madrasah ini melalui kegiatan intrakurikuler yang isinya di situ adalah muatan pelajaran, kegiatan, dan pengalaman belajar. Kemudian dikuatkan melalui proyek P5 dan P2RA, kemudian dikuatkan dengan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Dari sinilah nanti akan tercipta, terbentuk karakter profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana prinsip menyusun kurikulum di satuan pendidikan? Pertama, prinsip berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kontekstual, artinya di sini menunjukkan kekhasan madrasah, dan juga sesuai dengan karakteristik dari madrasah, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan madrasah, serta sesuai dengan dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga adalah esensial, artinya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum dapat diperoleh dari dokumen tersebut, artinya dari dokumen kurikulum tersebut. Jadi bahasanya di situ harus lugas, mudah dipahami, tidak mengulang-ulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain sehingga akan mempertebal dari dokumen kurikulum dari madrasah. Lanjut, prinsip yang berikutnya adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena kurikulum yang akan Bapak Ibu susun nanti semuanya berbasis data dan aktual, ya. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Wida, teorinya ya, sudah 10. Selesai, Pak. Oh ya, lebih banyak nanti sistematikanya, Bu Wida. Ya, sudah selesai. Ini sudah masuk sistematika. Hmm. Oke, Bapak Ibu, komponen besar dari kurikulum operasional kurikulum Merdeka ya, ini kurikulum operasional madrasah atau KOM ya. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, keempat rencana pembelajaran, dan kelima pendampingan dan evaluasi. Nah, ini nanti akan kita jabarkan Bapak Ibu ke dalam bentuk sistematika sederhana yang barangkali bisa sebagai contoh atau rujukan. Namun, sistematika yang kami susun nanti itu bukan rujukan satu-satunya. Bapak Ibu masih boleh mengembangkan sesuai dengan kreasi dan inovasi dari satuan pendidikan. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, ada hal awal yang perlu dilakukan sebelum Bapak Ibu sebagai tim pengembang kurikulum menyusun kurikulum operasional madrasah, yaitu menganalisis karakteristik madrasah. Apa yang harus dianalisis di situ? Ada analisis karakteristik madrasah, kemudian analisis sosial budaya, analisis guru dan tendik, kemudian analisis kemitraan satuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsipnya ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Bisa melalui kuesioner, wawancara, kemudian FGD atau observasi. Itu langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menyusun kurikulum. Yang kedua baru kita masuk ke visi, misi, dan tujuan madrasah. Ini saya kira Bapak Ibu perlu menselaraskan kembali, perlu mereview ulang apakah visi, misi, dan tujuan sudah sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka. Lanjut, yang ketiga,
pengorganisasian pembelajaran tadi sudah saya jelaskan ya, ada intra, ada project, ada ekstra, ada pengaturan beban belajar. Yang keempat di sini rencana pembelajaran, nah, Bapak Ibu, tadi sudah diterangkan beberapa kali oleh Pak Zainuri bahwa alur tujuan pembelajaran ini memberikan contoh alur tujuan pembelajaran dan dilampirkan bagaimana cara menurunkan. Ini yang paling penting nanti, karena sesi kita ini adalah sesi untuk tim pengembang kurikulum, jadi kita fokus menyusun kurikulumnya ya. Nah, untuk materi bagaimana menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran, menjadi alur tujuan pembelajaran, kami berharap dari bidang PENMA akan melakukan kegiatan bintek serupa yang sasarannya adalah guru-guru. Guru-guru yang langsung akan praktek di lapangan bagaimana mereka bisa menyusun bahan ajar ya. Bapak Ibu, satu menit saja kita belajar mengingat-ingat di rumah bagaimana menurunkan CP menjadi TP, menjadi alur tujuan ya, alur tujuan pembelajaran. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Ya, Bapak Ibu bisa kita mulai atau saya berikan contoh dulu. Saya kira bisa lebih mudah diingat kalau kita mengingat-ingat alur menyusun modul ajar dengan menggunakan lagu. Ya, kita mulai, siap ya? Ya. Saya berikan contoh satu, dua, tiga. KI dan KD di lebur jadi apa? Jawabannya? CP. CP di analisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Oke. Siap Bapak Ibu? Kita mulai. Ya. Satu, dua, tiga. KI dan KD di lebur jadi apa? CP. CP di analisis jadi apa? TP. TP, TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Oke. Wah, kok semua diem ya pesertanya? Ah, kita ulangi satu kali lagi ya Bapak Ibu. Saya lihat dari Zoom lo. Gak bisa buka. Gak bisa buka. Iya, tapi dari gerakannya ya. Gerakannya ya. Ayo gerakan tangannya di atas. Ayo Bapak Ibu. Tangan di atas. Semangat, semangat. Satu, semangat, dua, semangat. Tiga. KI dan KD di lebur jadi apa? CP. CP di analisis jadi apa? TP. TP, TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk mengingat-ingat saja melalui lagu bagaimana alurnya. Nah, ini tadi sudah diterangkan ya oleh Pak Zainuri, tetapi dari materi sudah saya lengkapi dengan contoh-contoh ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun beban belajar ya. Di sini melalui pilihan-pilihan ada blok. Sebentar. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dari slide yang sudah saya tayangkan ya, karena ini tadi sudah diterangkan oleh Pak Zainuri, jadi tidak perlu saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Tapi ini tetap akan menjadi bahan penting pada saat kita mau menyusun kurikulum operasional madrasah Bapak Ibu. Jadi ada tiga pilihan yang bisa digunakan. Ini untuk yang kelima, komponen kelima ada evaluasi dan pendampingan dan pengembangan profesional yang pilihan-pilihannya tentunya bisa dilakukan secara jangka pendek maupun jangka panjang Bapak Ibu. Jangka pendek biasanya dilakukan evaluasinya per hari, per unit belajar, per semester, per tahun, itu ya untuk evaluasi. Sehingga kurikulum yang sudah Bapak Ibu susun tidak stagnan ya, tetapi tetap akan melalui evaluasi-evaluasi setiap harinya. Kemudian ditutup oleh lampiran. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana kita
menyusun bagaimana sistematika dari kurikulum operasional madrasah, dan bagaimana pula untuk madrasah yang belum termasuk pada pilot project untuk piloting untuk kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Hari ini akan kami coba untuk memberikan sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Barangkali dari sini nanti bisa membantu madrasah yang akan melakukan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan tetapi rasa kurikulum Merdeka. Yang pertama kami buka dulu untuk yang kurikulum operasional madrasah ya. Ini bagi madrasah yang sudah masuk sebagai piloting ya Bapak Ibu. Sebenarnya komponen tadi sudah ditentukan di situ secara jelas. Yang pertama ada karakteristik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tampak ya Pak? Sudah tampak Pak? Materi saya sudah tampak ya, oke. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh, ini hanya contoh Bapak Ibu, ya. Contoh ini barangkali bisa memberikan gambaran kepada kita untuk menyusun kurikulum operasional madrasah. Ada komponen-komponen penting yang tetap kami masukkan di sini Bapak Ibu, akan kami garis tebal. Tetapi ada bagian-bagian yang menurut saya masih perlu dimasukkan, ya. Mulai dari isi dokumen, ini tidak ada masalah, pendahuluan. Nah, pendahuluan kami masih menambahkan rasional dari pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan tujuan pengembangan kurikulum. Ya. Kemudian landasan yuridisnya atau landasan hukum, saya kira masih diperlukan. Baru kita masuk ke komponen penting di sini, karakteristik madrasah. Ada 4 bagian yang harus dianalisis untuk karakteristik madrasah, yaitu karakteristik peserta didik, kemudian konteks sosial budaya dan lingkungan madrasah, karakteristik guru dan tendi, kemitraan dan kemitraan satuan pendidikan. Ini dilakukan dalam rangka untuk mensinergikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah itu apa. Selain itu, analisis dari karakteristik madrasah ini dibutuhkan apabila madrasah mau melakukan pembelajaran paradigma baru, tentu harus paham terlebih dahulu data-data tentang karakteristik peserta didik, karakteristik sosial budaya, bagaimana guru, sumber daya manusianya, kemitraan satuan pendidikan yang biasanya menjadi mitra. Nah, itu mendukung atau tidak, bagaimana bentuk dukungannya, ini dianalisis. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Di sini ada pengorganisasian pembelajaran, di dalamnya ada muatan kurikulum, ya sesuai yang sudah saya sampaikan, ada intrakurikuler, ada proyek, ada ekstra, ada program khusus bila ada. Kemudian pengaturan beban belajar sesuai dengan pilihan model yang dipilih oleh satuan pendidikan. Kemudian pada rencana pembelajaran ada 2 di sini, yaitu rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan dan rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Kemudian ada asesmen dan kalender pendidikan. Ini untuk yang KOM ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana untuk yang satuan pendidikan yang masih menggunakan KTSP 2013 tetapi ingin memasukkan atau melakukan kreasi dan inovasi muatan-muatan kurikulum Merdeka. Mungkin tidak begitu jelas ya, tetapi ini nanti tetap akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Ini saya berikan catatan-catatan merah ya. Catatan merah ini harapannya membantu memberikan gambaran ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud di situ? Pertama, ini untuk KTSP ya. Bab 1 pendahuluan sama latar belakang rasional pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ini yang saya merah ini maksudnya prinsip pengembangan kurikulum yang sudah kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu.
Ya, jadi ini sudah kita masukkan. Ini boleh Bapak Ibu kembangkan kembali. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum, landasan yuridis, ini tulis landasan hukum yang mendukung terhadap pengembangan kurikulum. Kemudian karakteristik. Nah, karakteristik di sini sudah kami berikan gambaran, tetapi baru contoh ya Bapak Ibu. Termasuk bagaimana prinsip-prinsip menganalisis lingkungan belajar pada madrasah itu apa saja. Nah, kemudian yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Nah, berarti kita melihat dari sisi apanya. Barangkali yang pertama kita, ini contoh, ya contoh data peserta didik pada madrasah. Nah, ini juga menganalisis data peserta didik. Kemudian ini contoh data peserta didik berkebutuhan khusus apabila ada. Saya yakin di setiap madrasah masih ada ya, yang punya siswa inklusi, meskipun barangkali kemarin-kemarin tidak kelihatan. Nah, sekarang mulai siswa yang punya kebutuhan khusus itu bisa, ada juga yang cerdas luar biasa, itu sudah mulai dianalisis ya, karakteristik yang berbeda akan mendapatkan, harus mendapatkan layanan yang berbeda dari guru ya. Itu namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kemudian deskripsikan secara rinci berapa jumlah peserta didik inklusi dan bagaimana teknik pelayanan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, tuliskan data dan deskripsikan latar belakang keluarga yang beragam. Nah, ini juga bagian Bapak Ibu, bagian dari analisis dari latar belakang peserta didik kita, baik dari sosial ekonomi, budaya, agama, ya. Kita buatkan tabelnya. Kemudian tulis data dan deskripsikan prestasi peserta didik bidang akademik maupun non-akademik, baik dari tingkat kabupaten sampai nasional. Ini juga bagian dari menganalisis karakteristik peserta didik, karena ini akan menjadi bahan kekuatan ya, analisis SWOT ya, bagi madrasah untuk memberikan apa penguatan dan peningkatan pada tahun yang akan datang. Kemudian tulis data dan deskripsikan tentang minat bakat peserta didik, bagaimana teknik pelayanannya. Nah, termasuk tulislah data dan deskripsikan gaya belajar peserta didik. Nah, ini biasanya di awal tahun kelas 1 itu dilakukan ini ya, tes potensi akademik TPA ya. Nah, itu juga nanti akan terdata. Kemudian madrasah bisa melakukan deskripsi bagaimana untuk melayani gaya pembelajaran peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian karakteristik konteks sosial budaya dan lingkungan madrasah. Nah, ini apa isinya? Di sini isinya adalah mendeskripsikan secara rinci budaya yang sudah dilaksanakan di madrasah, budaya baik ya yang sudah dilakukan di madrasah itu apa saja. Kemudian uraikan juga fasilitas sarana prasarana yang mendukung pembelajaran di madrasah. Tentunya tidak hanya sarana-sarana berupa gedung, komputer dan lain sebagainya ya, tetapi banyak perangkat-perangkat ajar yang bisa disampaikan di sini sebagai bentuk sumber daya madrasah pendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian karakteristik guru dan tendik. Nah, ini juga bisa disusun tabel atau data pendidik dan tenaga kependidikan yang isinya adalah nama guru, mapel, kualifikasi, sertifikasi, dan lain-lain. Kemudian kemitraan satuan pendidikan. Nah, ini jenis kemitraannya itu apa, lembaganya dengan lembaga mana, kemudian tujuan membangun kemitraannya itu apa. Itu. Kemudian bab keduanya visi, misi, tujuan. Bab ketiganya struktur dan muatan kurikulum, ini tetap sama dengan kurikulum 2013. Bedanya di sini barangkali pada, kalau ini ekskul tidak ada masalah, pengaturan beban tetap. Nah, bedanya pada nomor 5 Bapak Ibu, kita sudah mulai memasukkan unsur kegiatan proyek, ya, proyek, baik P5 maupun P2, RA sudah diterapkan pada siswa kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, contohnya sama dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber kedua tadi, Bu Hanun, ya.
Ini contoh, kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai tabel yang bisa menjelaskan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin akan dilaksanakan di madrasah Bapak Ibu, okay, boleh Bapak Ibu melakukan modifikasi ya. Jadi ini ada contoh, apa kegiatannya, kemudian waktunya kapan, pelaksananya itu siapa, ini tahap-tahap yang akan dilakukan. Kemudian opsi pilihannya yang mana yang akan digunakan, ya. Ini merancang waktu untuk pelaksanaan proyek, apakah memilih pakai blok jam pelajaran atau blok harian atau blok mingguan bulanan dan lain sebagainya. Kemudian langkah kedua membentuk tim fasilitasi proyek. Nah, siapa pelaksananya, kapan direncanakan. Nah ini semua sudah diatur di dalam kurikulum. Kemudian pemilihan tema P5 dan P2RA serta dimensinya. Ini adalah tim fasilitasi proyek ya, nanti yang akan menentukan, melakukan rapat antar tim fasilitasi proyek. Kemudian pemilihan topik, kemudian merancang modul, ini yang melakukan adalah tim fasilitasi. Jadi rancangan waktu jadwal ini perlu sudah disiapkan pada kurikulum, baik kurikulum operasional madrasah atau madrasah yang masih menggunakan kurikulum 2013 tetapi ingin mulai memasukkan muatan kurikulum merdeka. Ini contoh tema ya, tema umum misalkan, ini contoh tabelnya Bapak Ibu. Misalkan proyek kelas 1, proyek 1 kelas 7. Tema yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan, oleh madrasah itu apa? Mengambil subtema apa? Bentuk kegiatannya bagaimana? Ya. Kemudian sasaran nilai profil, dimensi yang akan dicapai itu apa? Elemennya apa? Sub-elemennya apa? Ini nanti diambil dari P5 sama P2RA. Dan waktunya kapan? Ya. Ini contoh. Kemudian, nah ini contoh tabel susunan tim fasilitasi proyek. Ya, ini juga yang mesti muncul di kurikulum. Jadi dari sekarang sudah dirancang. Kemudian deskripsikan tentang pedoman asesmen hasil proyek profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin, bagaimana cara penilaiannya ya Bapak Ibu. Itu sudah kita muatkan di sini. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hanun. Ya. Kemudian yang keenam, apabila madrasah mempunyai program khusus, ya contoh ada program SKS, keterampilan dan sebagainya, bisa tetap dimasukkan sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, yang ketujuh sudah selesai, yang ketujuh panduan pembelajaran. Nah ini harapannya, meskipun kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka mesti harus sudah dikenalkan kepada peserta didik. Maka di dalam dokumen kurikulum kita sudah memasukkan dan memberikan motivasi kepada guru untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainuri ya. Kemudian deskripsikan secara rinci tentang teknik dan metode pelaksanaan pembelajaran abad 21 yang akan digunakan di madrasah, serta deskripsikan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, baru penilaian ya Bapak Ibu, karena masih menggunakan KKM ya. Kalender pendidikan dan penutup, ini lampiran-lampirannya. Jadi itu Bapak Ibu, itu sekedar gambaran ya, apabila madrasah yang tidak masuk dalam piloting tetapi sudah ingin memasukkan muatan-muatan kurikulum merdeka di dalam kurikulumnya. Sehingga pada tahun yang akan datang apabila sudah diterapkan di madrasah secara masif semuanya sudah melakukan kurikulum madrasah, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kurikulum operasional madrasah. Karena sudah ada bagian-bagian yang sudah Bapak Ibu lakukan mulai tahun pelajaran sekarang.
Nah, tentunya semua kami serahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, ya. Bagaimanapun kesiapan dari madrasah adalah Bapak Ibu yang mengetahui. Maka dari itu ini gambaran saja, mudah-mudahan dari gambaran ini akan memberikan titik terang. Oh ya, meskipun saya tidak masuk ke dalam piloting, tapi madrasah saya supaya tidak ketinggalan, mesti ada muatan yang harus dimulai dari tahun sekarang. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Karena 2024 mau tidak mau semua madrasah mesti masuk ke dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, penutup dari materi saya, ada tugas on the job learning selama 2 hari yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Yang sistematika RA sebentar Bu. Belum oh iya, belum saya tayangkan ya. Ya sedikit oh, okay. RA untuk RA karena ada perbedaan sedikit. Iya, sebentar. Mohon maaf. Tadi disuruh cepat-cepat soalnya. Iya, penting ini. Oh iya Bapak Ibu, saya sudah melengkapi yang Bapak Ibu pengawas ada instrumen POM-nya ya, tetapi itu baru contoh. Yang RA yang mana Pak? Bawah sendiri Ibu. Mana? Folder di bawah. Ini? Belum. Oh, belum saya buka Pak, sebentar. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, molor sedikit karena pembukaannya molor. Nanti ada TL-nya dari Ibu. RA ya, sistematika dokumen RA. Ya. Oke. Okay. Sudah tampak Pak? Ya. Ya. Okay. Ini untuk RA ya, komponen dokumen kurikulum operasional RA ada perbedaan sedikit di sini pada option C karakteristik madrasah ini ada ditambahkan profil berdirinya RA. Kemudian pada assessment di sini assessment ketercapaian perkembangan anak ya. Jadi istilahnya beda ya. Itu. Kemudian pada lampiran juga ada tambahan SOP. Itu saja Pak ya, yang yeah. Beda. Oke, terima kasih, nanti Bapak Ibu akan menerima file tersebut. Oke, kita kembali kepada tugas kita on the job learning. Bapak Ibu, sertifikat kita nanti diakui sebagai sertifikat BIMTEK karena JP-nya adalah in, on, in, ada on-nya lagi Bapak Ibu. Ya. Jumlah JP-nya saya tidak mengingat ada berapa JP, tapi yang pasti Bapak Ibu adalah peserta pelatihan BIMTEK Provinsi Jawa Timur ya, yang nanti akan diberikan sertifikat ya apabila Bapak Ibu memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh panitia. Tugas yang pertama Bapak Ibu, bahwa kepala madrasah, wakaf kurikulum, guru bersama pengawas bina ya mulai menyusun ini dokumen kurikulum operasional madrasah bagi madrasah yang masuk sebagai piloting kurikulum merdeka ya. Kemudian atau madrasah yang tidak masuk piloting tetapi mau melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri ya. Kemudian bagi madrasah yang masih menggunakan KTSP 2022-2023 ini ya, KTSP 2013 tapi belum masuk piloting, maka Bapak Ibu bisa memulai menyusun KTSP-nya. Ada dua pilihan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menyusun kurikulum 2013, monggo, tetapi barangkali untuk mengenalkan muatan-muatan kurikulum merdeka, jadi ada bagian-bagian yang sudah Bapak Ibu masukkan, sehingga kurikulum tahun 2022 tetap KTSP, tetap KIKD, tetapi ada muatan-muatan yang sudah kita kenalkan kepada madrasahnya ya. Supaya tahun depan kita tidak terkaget-kaget lagi masuk di kurikulum merdeka itu ya. Kemudian ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulumnya, antara lain kepala madrasah yang hadir ini, wakaf kurikulum dan guru
ya, beserta pengawas bina. Kemudian pengawas madrasah menyusun instrumen validasi KTSP tahun 2022-2023 yang ada muatan kurikulum merdekanya. Yang saya berikan contoh tadi hanya instrumen validasi untuk kurikulum operasional madrasah. Untuk yang kedua, saya serahkan kepada Bapak Ibu pengawas. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu bawa pada hari Kamis pada kegiatan kita yang kedua, yaitu in-service learning 2. Kita akan bertemu di masing-masing room karena nanti semua kelompok jenjang ini akan dikelompokkan di room masing-masing. Jadi kita tetap bertemu satu room, kemudian kita akan break out. Ada room untuk RA, ada room untuk jenjang MI, MTS, MA. Masing-masing kita akan mendiskusikan tentang kurikulum pada room masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi dua hari benar-benar monggo dimanfaatkan, Bapak Ibu bisa bertemu dengan tim pengembang masing-masing untuk melakukan penyusunan. Supaya pada saat in-service learning 2 kita bisa mengevaluasi apa barangkali yang perlu disempurnakan pada hari itu. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ruslan sebagai moderator. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ida Safiturrahma, yang alhamdulillah dengan singkat, padat, jelas, termasuk mendesain OJL atau tagihan yang selama dua hari, yang insya Allah nanti hari Kamis akan ketemu lagi. Jadi nanti untuk hari kedua dan ketiga tidak ada Zoom ya. Panjenengan mengerjakan tugas sesuai instruksi tindak lanjut yang disampaikan Bu Ida tadi bagi tim pengembang dan kepala guru dan sebagainya. Sudah jelas tadi mendesain kurikulum bagi yang sudah ada di SK-kan berarti memakai kurikulum merdeka. Bagi yang belum, monggo nanti memodifikasi. Pengawas validasi saja Bu ya, membuat instrumen validasi saja ya, dan mendampingi pengawas. Nah, mendampingi tapi nanti tagihannya bentuknya validasi ya. Ya, siap Bu, siap. Terima kasih Bu Ida, cukup ya Bu Ida. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah 50 menit dari jadwal semula. Kita jam 3 kurang 10 menit. Alhamdulillah rakyat kegiatan Bintek Israel setiap agama wilayah Provinsi. Marilah kita akhiri dengan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Maafkan seluruh kami mewakili panitia, narasumber dan moderator dan seluruhnya, mohon dimaafkan dari rangkaian pagi sampai sore ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kami berharap tugas hari Selasa dan Rabu bisa selesai, nanti kita lebih intens. Harapan Bu Ida tadi agak banyak waktunya untuk memperbaiki, untuk mengawal satuan pendidikan di madrasah kita agar lebih baik. Mungkin itu dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.